Peduli Biren ingin membedah rumah Darna semampu kami, mudah-mudahan. Sudarlun, komunitas kami Peduli Biren atau KPB kembali akan membedah rumah warga miskin di Desa Pulau Sena, Kecamatan Jangka Biren. Ini merupakan rumah ketiga yang akan dibedah oleh komunitas KPB dalam bulan Januari 2019 ini. Koordinator kami Peduli Biren Bripka Deni Putra SEMM kepada Serambi On TV Sabtu 19 Januari 2019 mengatakan rumah warga miskin yang akan dibangun di Desa Pulau Sena adalah milik Darna 40 tahun yang selama ini menetap di rumah yang sangat tidak layak huni. Segera kita bedah. Ini tim sedang melakukan pengukuran untuk segera dilakukan pembuatan rumah ini. Saya Darna Benum yang mau dibangun rumah saya sudah ini bolong-bolong. Terima kasih banyak. Darna kini hidup seorang diri di gubuk reot yang sudah bocor atapnya dan dinding yang bolong. Ia sudah lama ditinggalkan oleh suaminya. Untuk mengasapi dapur reot rumahnya, setiap hari Darna harus mengayuh sepeda sejauh 6 km untuk bekerja sebagai buruh di pabrik batu bata di Desa Cot Iju. Dengan upah seadanya, ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV. Ini rumah yang ketiga ya. Ketiga akan kami bedah. Kita akan dekat